lo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Zen Coffee. Jangan kemana-mana guys. Hari ini saya akan menelusuri, membidik warung Indonesia yang lagi buka guys. Halo guys, mau kemana nih? Kita mau menikmati Saudi Independence Day. Kita mau jalan-jalan, kita mau wisata kuliner di kota Al Jubail, Saudi Arabia. Ayo ikut kita. Ayo. Nah, ayo kita jalan-jalan. Paling tidak kita makan-makan lah guys. Ayo mau. Yuk. Ya, semua teman-teman pekerja hari ini tanggal 23 September 2019 pada libur ini ya. Bertepatan sama hari kemerdekaan Saudi Arabia. Kita hanya bisanya nanti liburannya cuma makan-makan bareng-bareng sama teman-teman. Itu aja. Nah ini langsung menuju kemana ini? Ke makan-makan kecil aja ya? Boleh. Nah ini buffet restoran, ini SPB. Oh depan itu Kobri mas ya? Oh. Ya beginilah guys. Kita sama teman-teman bisa berkeliling-keliling, hiburannya ya apa ya, ya cuma bisa makan, kumpul bareng-bareng sama teman-teman nanti. Kumpul bareng teman-teman itu udah cukup membuat kami bahagia loh guys. Nah silaturahmi itu menyambung erat persahabatan. Belok rumah makannya belok situ mas ya? Iya. Kita bakal nyicipin makanan Indonesia lagi di tempat yang baru. Ya, hari wisata kuliner terus. Ya, jualan bakso lagi dibuka mas, baru 2 hari ini mas. Iya, harganya cuma 10 real loh guys. Oh iya. Alhamdulillah harganya juga masih terjangkau, nggak terlalu mahal. Ya, masih pas lah dengan ukuran dompet kita. Ya, nanti mampir ke situ lah. Karena di Jubail itu rumah makan udah ditutup ya? Iya, restoran Rindu Alam kemarin sempat ditutup. Ya makanya kita ke situ aja lah, murah meriah, bisa kumpul sama teman. Alhamdulillah ini kita udah main di restoran. Oke. Ya ini jalannya menuju lorong, di mana dia bersembunyi, di mana dia buka kedik shop. Inilah usahanya orang yang ingin mandiri. Kita lihat ya teman-temanku, semangatnya orang kita. Jadi dia menyewa kontrakan. Nah, ini naik lantai 1, lantai 2. Apa yang terjadi? Nah, ini kontrakan ruko. Kita lihat sama-sama yuk, nomor berapa. Oh katanya 11 ini ya. Ini warung, ini gede atau kamar ini? Oh ini bukan ya. Halo. Wah mana katanya buka kedeso. Nah, ternyata mereka di sini semuanya. Nah, baru ketahuan ini. Ayo. Tahu
dan hari ini hari apa spesial buat Saudi Arabia? Hari apa? Ah, dapat poin kepada dia, bakso gratis. Itu si Leo. Ah, inilah kawan-kawan hanya bisa bersenang-senang, hanya bisa makan bareng-bareng gitu loh. Karena hiburannya nggak ada, bro. Guys, hiburannya cuma makan-makan aja. Itu manajer. Manajer bakso apa, Mi? Raya Jelata juga, makan bakso. Oh, makan bakso. Ayo, ini sangat sedap baksonya. Murah meriah. Barangkali ada teman ya. Kalau kerja di Jubel, lokasi Jubel enggak jauh-jauh. Ini yang kita janjikan kemarin, yaitu warung yang baru buka 2 hari. Bisa mampir, ada bakwan, juga ada bakso. Juga ada mie rebus. Mie rebus. Oke, guys. Ada lontong. Oh, lontong. Ini cepat yang. Ternyata tempatnya itu kamar, guys. Kamar, jadi ini yang nyewa teman-teman kita. Jadi sambil kerja sambil usaha gitu. Ayo. Mantap, ini hari libur ini. Tahu enggak, guys? Jangan lupa, guys, ya. Nanti kalau ada teman-temannya yang ingin coba beli bakso, jangan jauh-jauh. Karena di Jubel sudah tutup yang jualan bakso itu. Rindu Alam sudah tutup, guys. Gimana? Ada komentar hari liburan ini? Pas. Ini enggak ada komentar tadi. Terima kasih. Enaknya apa? Ya, liburan, jarang-jarang liburan, sekali liburannya kayak gitu. Iya. Ini barangkali mau komentar. Ada apa? Gimana rasanya baksonya? Ya, untuk penikmat bakso ya cukup enak. Sangat enak ya. Baksonya. Ada komentar ini, Mas Gondrong ini. Halo. Ini lagi makan. Maaf mengganggu sebentar, ada komentar, Pak. Masalah makanan ini gimana? Sebelum komentar saya lebih nggak, kita kan lebih senang ada. Jadi, teman kita yang punya inisiatif usaha gitu. Untuk teman-teman Indonesia yang ada di Dubai dan sekitarnya, kalau ingin menikmati bakwan, bakso, saya kira tidak perlu lagi ke Kobar. Di sini tepatnya di Aram Komplit, pom bensin sebelum ke Mama, naik lantai 2, kamar nomor 11, Firman, hai. Halo. Itu orangnya yang jualan bakso, yang jualan bakwan, temui Mas Anda ini, Mas Mira. Kalau mau keripik, temui Subhan, Bang Subhan. Inilah, ini guys, baksonya, guys. Ini bakso buatan sendiri. Yang besar 2, yang sedang 2. Saus Indonesia, Indofood juga. Ini Indofood juga. Oke. Kira-kira cukup sampai di sini dulu, guys. Ini informasi buat teman-teman. Dan ini pas kebetulan liburan tanggal 23 September 2019. Kita bisa kumpul hanya liburannya makan bareng. Pas kebetulan ada jualan, orang kita membuka kedai kecil-kecilan sementara di kamar karena belum punya izin. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.